Ini dia Dionkus sudah memulakan larian. Dionkus berjaya dibebaskan. Adakah Dionkus? Ah, berjaya melepaskan diri daripada Sergio Ramos. Dionkus hanya perlu melepaskan rebatan. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat datang kepada Boza Channel dan juga Akil Irfan ke AJ Clan. Jadi kepada anda yang ingin menyertai AJ Clan, anda boleh tekan butang join dan anda berpeluang untuk menyertai AJ Clan Cup sekiranya anda memilih secara minimum level Wonder Kid, Superstar ataupun Legend. Jadi terima kasih dan selamat datang sekali lagi kita ucapkan kepada Boza Channel dan juga Akil Irfan ke AJ Clan. Assalamualaikum and what is up guys, apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru yang dinanti-nantikan untuk Ziri Karimov Dionkus. Ini adalah debut untuk Dionkus beraksi bersama dengan pasukan Barcelona di Nou Camp. Cup Nou, ikutlah mana-mana pun, dua-dua pun betul. Jadi tanpa kita sangka, tanpa kita jangka, di musim yang terakhir Barcelona telah menawarkan untuk Dionkus beraksi bersama mereka. Dan siapa sangka pula perlawanan pertama Dionkus bersama dengan Barcelona diberikan peluang untuk beraksi dalam El Clasico, bertemu dengan eternal rival untuk Barcelona iaitu Real Madrid dan beraksi di hadapan penyokong Barcelona sendiri di Nou Camp. Jadi dalam siri Karimov ini tidak ada Safawi Rasid. Itu sebut lain, itu dunia lain. Jadi ini kita dapat menyaksikan barisan pemain yang sangat-sangat kita kenali wajah-wajah mereka. Jadi untuk Dionkus kali ini berganding bahu dengan pemain-pemain di Barcelona. Tiada Lionel Messi dalam kesebelasan utama, tetapi ini tidak akan menghalang kita daripada terus menyaksikan perlawanan ini di bawah bimbingan Ronald Koeman dengan formasi 3-1-4-2. Dionkus akan bermain selaku right wing, pemain berjersey nombor 2, pemain bersebelahan dengan Dion dalam perlawanan ini di belakang Antoine Griezmann. Excited ni nak tengok ni Upamecano dan juga Casemiro. Paul Pogba adalah antara pemain yang berada dalam barisan kesebelasan utama mereka. Tidak lupa juga rakan baik Safawi Rasid, Karim Benzema juga akan beraksi dalam perlawanan ini. Jadi ini dia sepak bola untuk debut Safawi. Safawi pula. Debut Dionkus beraksi di Barcelona. Ini dia sentuhan pertama Dionkus sebagai pemain Barcelona. Setakat ini cemerlang berhadapan dengan Sergio Ramos. Bukanlah lawan yang mudah untuk kita lepasi. Sergio Ramos pula. Sergio Busquets kepada asyik nak sebut Safawi. Jadi kepada anda yang berminat ingin menyertai AJ Clan Cup, anda boleh menyertai dengan cara mudah saja. Anda hanya perlu menjadi ahli AJ Clan dan memilih Wonder Kid sebagai level pilihan anda. Kini Dionkus dibebaskan, hantaran mencari Gabriel Jesus. Gabriel Jesus kepada Dionkus, rebatan Dionkus mencuba kali ini. Dionkus mencuba kali kedua, terkena palang, terkena tiang. Peluang jaringan pertama Dionkus untuk perlawanan pertamanya bersama dengan pasukan Barcelona dinafikan oleh Thibaut Courtois dan juga tiang. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya, kalau nak join AJ Clan Cup ni perlu ada PS4 ke, perlu ada PC ke, perlu ada FIFA ke? Kalau tak ada semua benda tu jangan risau, kerana tidak perlu PS4, tidak perlu PC, tidak perlu pun ada FIFA ni. Yang penting, saya ulang banyak kali dah benda ni, yang penting anda hanya perlu menjadi ahli AJ Clan, sekurang-kurangnya di level Wonder Kid. Ini dia hantaran kepada Gabriel Jesus. Nampaknya Gabriel Jesus dah Dionkus berlaku miscommunication sebentar tadi. Jadi untuk AJ Clan Cup yang edisi ketiga kita akan langsung, kita akan buat pada bulan September. Dan untuk bulan September ini mungkin untuk edisi yang ketiga adalah edisi yang terakhir untuk FIFA 21. Bukan mungkin, memang confirm edisi terakhir untuk FIFA 21. Kerana bermula daripada Oktober, 1 Oktober kita akan mulakan konten-konten FIFA 22. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk beraksi dan menyertai AJ Clan Cup. Sebab kalau anda jadi ahli AJ Clan, bukan itu saja yang anda dapat. Ada banyak benefit yang kita akan bagi kepada anda. Terpulang kepada anda nak pilih level mana. Yang penting kalau ambil Ultras, you guys tidak dapat join AJ Clan Cup. Kalau nak join, kena upgrade kepada sekurang-kurangnya Wonder Kid. Ambil dah.
Itu dia tiupan whistle penamat untuk separuh masa yang pertama untuk aksi debut Dion Cools bersama dengan pasukan Barcelona. Jadi kita akan teruskan ke separuh masa yang kedua. Eden Hazard memasuki kawasan kotak penalti pasukan Barcelona. Percubaan daripada Eden Hazard dihalang oleh Bonucci. Antara pertahanan terbaru untuk Barcelona pada musim ini. Dion Cools setakat ini kurang menyerlah dalam perlawanan di separuh masa yang pertama. Ada melakukan percubaan, ada melakukan hantaran, tetapi tiada jaringan daripada Dion Cools. Ini dia Harry Kane, pemain terbaru Real Madrid, akan menyertai perlawanan menggantikan Karim Benzema. Paul Pogba membebaskan Eden Hazard. Berjaya dibaca gerakannya oleh Samuel Umtiti. Dion Cools meminta hantaran. Masih lagi Dion Cools berjaya mengawal semula keadaan. Oh, berhadapan dengan Sergio Ramos, berjaya melepaskan diri. Aduh, timing dia nak legging tu. Dion Cools pada Antoine Griezmann. Mana Messi ni tak masuk-masuk lagi ni. Oh, hantaran kepada Jordi Alba. Jordi Alba berjerah. Offside nampaknya. Hantaran daripada Dion Cools sebentar tadi. Peluang jaringan. Oi, jauh betul dia punya offside tu. Jadi ini dia pertukaran pemain. Lionel Messi akan menyertai perlawanan. Antoine Griezmann akan direhatkan. Begitu juga dengan pasukan Real Madrid. Luka Modric akan menggantikan Paul Pogba. Jadi adakah kita bakal menyaksikan perubahan rentak perlawanan setelah kedua pemain ini dimasukkan? Kedua-duanya adalah bekas pemenang Ballon d'Or. Kedua-duanya sangat penting untuk kedua-dua pasukan. Harry Kane hadapan dengan Rodrigo. Kini Rodrigo cuba melepaskan rembatan. Ter Stegen berjaya menyelamatkan gawang pasukan Barcelona. Barcelona kini berada dalam kedudukan berbahaya. Mereka perlu menghadapi sepakan penjuru daripada Real Madrid. Lagi pertukaran pemain Ansu Fati akan dibawa masuk untuk Barcelona. Dan juga Valverde akan menyertai perlawanan bagi pasukan Real Madrid. Messi ini Dion Cools. Ini dia Dion Cools sudah memulakan larian. Dion Cools berjaya dibebaskan. Adakah Dion Cools? Ah, berjaya melepaskan diri daripada Sergio Ramos. Dion Cools hanya perlu melepaskan rembatan. Tetapi Dayot Upamecano berjaya mengejar larian Dion Cools. What a run from Dion Cools. Main betul-betul macam player Barcelona ni. Hantaran-hantaran pendek, trademark pasukan Barcelona. Kini Dion Cools. Boleh tak jangan lag time penting macam ni? Geram pula aku. Ini mungkin peluang serangan takhir untuk pasukan Barcelona. Dan itu dia, tiupan whistle penamat telah pun ditiupkan. 0-0 kedudukan di Nou Camp. Nampaknya kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan kedudukan seri berkongsi satu mata. Nampak bola terbang, bola terbang, bola terbang. Bug legging. Aduh, dahlah legging. Dia tak boleh ke legging time yang bukan kita kontrol bola? Legging time AI kontrol bola boleh tak? Okeylah, kita teruskan ke perlawanan yang kedua. 0-0 kedudukan perlawanan keputusan di perlawanan debut Dion Cools bersama dengan Barcelona. Let's go. Okey, jadi untuk perlawanan ini Dion Cools akan bermain. So kita masih akan simulate juga, sebab kena ingat walaupun Dion Cools sudah berpindah ke Barcelona, kita tetap akan percepatkan proses siri ini untuk kita bagi tumpuan kepada Safawi Rasid. Di perlawanan itu tadi menang 3-2. Perlawanan yang seterusnya adalah bertemu dengan pasukan Granada. Okey, Granada ni pun kita akan simulate juga, sebab kita nak pergi ke perlawanan UEFA Champions League bertemu dengan pasukan Dortmund. Kalah 0-1 dengan Granada. Ya betul, Barcelona ni. Jadi nampaknya untuk perlawanan yang seterusnya kita terpaksa tunggu dulu bertemu dengan pasukan Dortmund, kerana kita akan beraksi dalam quarter final bertemu dengan Real Madrid dalam Copa de España. Jadi di hari penutupan transfer window, Samuel Umtiti telah pun dijual oleh Barcelona. Dijual Umtiti, siapa pengganti dia? Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan ke perlawanan quarter final. Peluang kedua diberikan kepada
Oh, tak ada. Diongku tak main untuk perlawanan bertemu dengan Real Madrid ni. So kita akan simulate sahaja, mungkin sebab dia penat kot. So kemenangan berpihak kepada pasukan Barcelona 2-1 menewaskan Real Madrid. Setakat ni semua perlawanan yang kita simulate tadi, semua Diongku main kecuali bertemu dengan Real Madrid ni. Alamak, rasa macam memang kena cancel lah kita jumpa dengan Dortmund tu dulu, sebab kita kena main dalam Copa de España semifinal pula. Dan untuk perlawanan ini, kali ini Diongku tidak diturunkan. Dan keputusan perlawanan adalah Barcelona akan beraksi di final setelah menewaskan Sevilla. Jadi untuk perlawanan yang seterusnya bertemu dengan Celta Vigo, saya rasa kita boleh simulate. Bah, menang nampaknya. 2-0 menewaskan pasukan Celta Vigo. Jadi kedudukan Barcelona dalam liga semakin kukuh. Jadi perlawanan terakhir yang kita akan simulate ini adalah bertemu dengan pasukan Espanyol. Jadi kita akan simulate juga Diongku main dalam perlawanan ini. Keputusan perlawanan adalah 3-0 Barcelona menewaskan Espanyol. Setakat ini belum ada lagi jaringan daripada Diongku. Kedudukan Barcelona setakat ini berada di tempat yang keempat, hanya ketinggalan 4 mata daripada pasukan Real Madrid. Daripada tadi kita jauh jugalah ketinggalan, dalam 8 ke 7 poin saya tak apa ingat. Tapi should be okay lah sekarang ni, kita boleh kejar lagi Real Madrid ni. Jadi kali ini kita akan beraksi di BVB Stadium Dortmund, berhadapan dengan sebuah pasukan yang cukup menakutkan ketika beraksi di hadapan penyokong mereka sendiri. Borussia Dortmund akan menentang Barcelona pada perlawanan ini. Jadi ini adalah round of 16, perlawanan pertama, first leg. Pasukan Barcelona mempunyai peluang untuk mendapatkan jaringan kelebihan di tempat lawan. Dan Diongku akan diturunkan pada perlawanan kali ini. Dan kita harus memberikan prestasi terbaik sehabis baik. Jarang kita nampak player yang kita gunakan dapat dipanggil pergi main untuk Barcelona. Jadi bila dah main untuk Barcelona ni, kita perlu berikan sehabis baik kita punya effort untuk memastikan Diongku akan dikekalkan dalam kesebelasan utama. Dah mula dah lagu Dortmund ni. Ini adalah antara laungan lagu yang paling menggerunkan untuk pasukan Dortmund. Dia bunyi macam ceria, tapi kalau katakan kita berada di stadium ni, mungkin akan ketar jugalah lutut dengan lagu ni. Layan lagu dia. Hey. Oi, Messi tak ada dalam simpanan. Lain macam korang ni. Tak bawa Messi. Jadi itu dia sepak bola yang telah menghentikan nyanyian lagu yang agak distracting tu tadi, tapi sangat layan. Pertemuan di antara pasukan Dortmund dan juga Barcelona. Kita bakal menyaksikan salah sebuah daripada pasukan ini mungkin berjaya menjaringkan jaringan. Kita mengharapkan Barcelona lah pasukan tersebut untuk membawakan kelebihan jaringan di tempat lawan. Diongku kini dibebaskan oleh Antoine Griezmann. Sentuhan pertama daripada Diongku, rembatannya. Tersasar nampaknya percubaan daripada Diongku. Kita saksikan sekali lagi bagaimana rembatan kaki kanan Diongku mungkin panik apabila berhadapan dengan goalkeeper pasukan lawan. Gabriel Jesus. Oh, Diongku, adakah ini offside? Tidak. Offside. Dia mengelak daripada kena tackle tadi. Itu yang membuatkan dia lambat pas tu. Nampak? Dia terpaksa elak kalau tak onside tadi. Sergei Milankovic-Savic kepada Gabriel Jesus, memasuki kawasan kotak penalti. Diongku meminta hantaran. Diongku, rembatannya berjaya dihalang oleh Matt Hummels. Ini Diongku. Hantaran mencari Antoine Griezmann. Griezmann sekali lagi menyerahkan bola kepada Diongku. Diongku kepada sejuk. Gabriel Jesus. Peluang untuk menjaringkan gol pertama. Nampaknya mainan betul-betul padu hari ini. Alamak, dia boleh belok pula. Jadi keputusan untuk Diongku menyerahkan bola kepada Gabriel Jesus mungkin akan menjadi perdebatan di antara pengkritik.
Kerana Dionku sebenarnya mempunyai peluang untuk menjaringkan gol sebentar tadi. Mungkinkah kurang yakin dengan kemampuan dirinya setelah rembatannya tersasar di awal percubaan tadi. Emerson mempunyai ruang yang sangat luas. Emerson memasuki kawasan kotak penalti berhadapan dengan Araujo. Pertahanan pasukan Barcelona yang telah menghentikan larian Emerson. Kita saksikan sekali lagi bagaimana Emerson terus melepaskan rembatan dan berjaya dihalang oleh Araujo. Erling Haaland melepaskan rembatan daripada Sancho. Jaringan gol pertama untuk pasukan Dortmund. Setelah berkali-kali menghadapi tekanan dan juga serangan daripada Barcelona, akhirnya Jadon Sancho bertindak untuk menjaringkan gol pertama untuk pasukan Dortmund. Kita saksikan sekali lagi bagaimana Erling Haaland berjaya membukakan ruang sedikit untuk Jadon Sancho memasuki kawasan kotak penalti pasukan Barcelona tanpa dijaga. Jadi kedudukan sekarang Barcelona 0, Dortmund 1. Kita nampak setakat ini Griezmann dan juga Dionkos mempunyai chemistry yang sangat baik dalam pasukan Barcelona ini. Sergei Milankovic-Savic kepada Gabriel Jesus. Tiada ruangan diberikan oleh pasukan Dortmund. Kini Gabriel Jesus menyerahkan bola kepada Antoine Griezmann. Tetapi rembatannya dihalang mudah oleh pertahanan pasukan Dortmund. Dan itu dia tiupan usaha penamat untuk separuh masa yang pertama. Jaringan daripada Jadon Sancho memberikan kedudukan 1-0 untuk pasukan Dortmund mendahului perlawanan di BVB Stadium Dortmund ini. Apapun, kita akan teruskan ke separuh masa yang kedua. Oh, Dion Kuz berjaya merampas bola. Antoine Griezmann dibebaskan oleh Dion Kuz. Tiada pemain di hadapan Antoine Griezmann, tetapi hantaran Dion Kuz terlalu ke tengah. Dion Kuz tandukan daripada Dion Kuz. Sekali lagi tersasar percubaannya. Peluang jaringan penyamaan disia-siakan oleh Dion Kuz. Aduh, sayang. Jadi Dominic Calvert-Lewin akan dibawa masuk untuk menggantikan Antoine Griezmann yang setakat ini mempunyai chemistry yang sangat baik bersama dengan Dion Kuz. Dengan harapan Dion Kuz dan juga Dominic Calvert-Lewin akan mampu memberikan kerjasama yang baik. Oh ya Allah, asal dia fake. Eh, bahaya betul lah Dominic Calvert-Lewin. Kini Dion Kuz berada dalam kedudukan baik untuk menerima hantaran. Dion Kuz, hantaran kepada Sergei Milinkovic-Savic, berjaya diselamatkan oleh mainan. Aduh, asal Dominic Calvert-Lewin bawa bola tepi sangat. Kita minta bola dari tadi tak bagi pula. Sepakan penjuru untuk pasukan Barcelona. Tandukan daripada Bonucci. Ah, tersasar tandukannya. Setakat ini pasukan Barcelona, percubaan mereka sama ada diselamatkan oleh mainan ataupun tersasar daripada gawang. Sergio Busquets kepada Dion Kuz. Oh, Dion Kuz dijatuhkan. Aduh, sikit lagi nak masuk kotak penalti tu. Biarkan, ini peluang jaringan yang akan diberikan kepada pasukan Barcelona. Weh, apa benda tu? Weh, apa benda Dominic Calvert-Lewin ni? Aduh, peluang kot. Ah, apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Walaupun tewas, tapi tidak mengapa. Ini baru first leg. Di kita kembali ke Nou Camp, nanti kita masih boleh mendapatkan jaringan untuk melayakkan diri ke pusingan quarter final. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang sudi menonton sehingga ke penghujung episod ini. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang loceng untuk mendapatkan lebih banyak lagi episod terbaru untuk siri Carry Mode di channel ini. My name is Azwan Jupri. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.